Unjuk rasa menuntut pemerintah untuk mencabut aturan terkait pencairan jaminan hari tua atau JHT kembali digelar di Jakarta, Rabu 23 Februari 2022. Ribuan buruh mendesak pemerintah mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur pencairan dana JHT baru bisa dicairkan saat pekerja berusia 56 tahun. Aksi di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja ini diikuti buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI. Mereka membawa spanduk menuntut pencabutan aturan tersebut. Dalam orasinya, buruh menilai aturan JHT yang baru hanya mempersulit buruh. Dalam unjuk rasa ini, sebanyak 10 orang perwakilan buruh berdialog langsung dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Usai pertemuan tersebut, Ketua Umum KASBI, Nining Elitos, menyebutkan, Menaker siap mengakomodasi keinginan buruh untuk merevisi aturan tersebut. Direspon oleh pihak Ida Fauzia gitu menyampaikan bahwa mereka akan segera melakukan perubahan atas peraturan yang dibuat karena menuai polemik dan tindakan yang ada